gitu, atau kapanpun lu menonton video ini tentang Esse Ghost. Gila, ini tuh bungkus terklasi yang pernah gue liat. Kayak lu pernah liat logam mulianya Antam gak? Ya kayak gini, mirip banget, gila. Ini keren banget, gue akuin ini keren. Bungkusnya keren banget. Namanya Esse Gold Class Filter Cigarette. Mungkin kayak ini tuh produk high end-nya dari Esse ya. Jadi dia namanya Esse Gold. Oke, okay. Lalu gue mau masuk bungkusnya. Kayak yang tadi gue bilang, bungkusnya keren banget. Dan juga itu, wah parah. Nah, kalau dibuka ini KTNG. Gue kayak ada deh di sini KT itu NG itu apa ya. Pokoknya kalau nggak salah KT-nya itu Korean Tobacco, NG-nya gue lupa. Oh, di sini sana American Blend ya. Mungkin gue ngeliat ini kayak rada ngedon dikit gitu. Karena gue nggak suka, kurang suka dengan rokok-rokok putih atau rokok Amerika gitu. Oh iya, dan lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya, gue dapat yang bawa bapak sama anak-anak. Gue gak ngerti lah, mungkin gue kayak punya sesuatu yang berhubungan dengan takdir tentang ini. Enggak lah, lebay. Kayak disini dia sekarang 20 ribu per 20 batang, gue belinya juga segitu. So, dia true to his word, to their word, or to whoever they was, whoever they, ya gitulah pokoknya. Dia bungkusnya classy, sudah gitu ditulis di sini a class filter cigarette. Mantep, mantep, gue suka konsepnya. Oh, keren, 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 keren. Langsung saja kita buka bungkusnya dan kita coba batang rokoknya. Ya, gue gak suka sebenarnya sih yang batang-batang kecil-kecil gini kayak. Gue bukan mau mendiskreditkan suatu ini, tapi kayak kayak bencong sih kalau menurut gue. Atau kayak, kalau kata temen gue kayak tante-tante nakal gitu. Kayak dia di sininya ada Esse, terus ini gold, warna tulisannya emas, keren. Dia tarnya 3,5 mg, nikotinnya 0,4. Jadi gue expect itu untuk dia itu menjadi rokok yang ringan gitu ya, dengan American Blend. Ya mungkin gue kayaknya sih gak suka kalau cuma dengan ngomong udah ringan American Blend. Tapi ya, tapi bungkusnya gue suka banget. Dan desain atasnya ini gue suka banget. Gue gak suka desain bentuk pipih kecil begini ya. Kayak yang gue bilang asing, gue bilang tadi, gue gak mau terlalu memojokkan suatu kau gitu. Berat banget gue. Oke, langsung aja.